Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di Seputar Bandung Malam. Pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di kawasan Ranca Mulia, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pamengbe, Kabupaten Bandung berhasil ditangkap warga. Usaha untuk melarikan diri gagal karena terkepung hingga akhirnya tertangkap dan babak belur dihakimi massa. Nasib sial dialami oleh Indra Priyana, terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di kawasan Ranca Mulia, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpe, Kabupaten Bandung. Aksi curanmor pelaku pada Rabu sore kemarin dipergoki dan membuat warga sekitar geram. Pelaku yang panik kemudian berusaha untuk melarikan diri, namun usahanya untuk melarikan diri gagal hingga akhirnya pelaku tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Beruntung nyawa pelaku masih bisa tertolong setelah petugas dari kepolisian Polsek Pamengpe datang untuk mengevakuasi pelaku dari lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika pelaku kedapatan tengah mendorong motor hasil curiannya. Namun salah satu keluarga korban melihat bahwa yang membawa motor tersebut bukan anggota keluarganya dan memiliki gerak-gerik yang mencurigakan. Melihat hal tersebut, warga kemudian mendekat dan menanyakan kepada pelaku perihal motor yang dibawanya tersebut. Namun pelaku malah berontak dan langsung melarikan diri sampai akhirnya tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Pada saat kendaraan itu diparkir di halaman rumah, ternyata pada saat itu sekitar jam 16.00 itu ada orang yang membawa kabur lari dengan cara dituntun gitu. Ponakan yang pemilik dari kendaraan tersebut melaporkan ke si pemilik. Saat ini terduga pelaku masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Sartikasi, Bandung karena luka yang didapatinya. Selanjutnya, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika sudah selesai menjalani perawatan, pelaku kemudian harus menjalani proses hukum yang berlaku. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.